Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ni kita akan buat Shopee haul dan eco haul untuk barang-barang atau aksesori kereta. Okay. Yang pertama kita tengok yang dekat kedai barang, kedai RM2 dulu. Okay, barang pertama yang Kira beli adalah car transparent protective film. So, ni kalau untuk kita untuk sunshade lah, kalau mana kereta tak tinted tu kat belakang, tak nak bagi panas, bolehlah beli kat kedai RM2. So, Kira beli dua. Nak letak kat belakang. Satu. Dan dua. Okay. Cool. So, next. Barang yang kita beli kat RM2 adalah span untuk cuci kereta. Okay. Span. RM1 je. Tak payah pergi tempat basuh kereta. Kita just cuci kat rumah. Next adalah temporary parking number. So tak, so basically kalau kita parking kan lama kan, so kita ada benda ni, kita akan letak nombor kita, kita akan letak dekat dashboard bahagian depan. So nanti kita tulis lah nombor kita, contoh 013-234-578, and then kalau kita parking double park lah, nanti orang akan call kita nombor ni. So alih kereta ke apa ke, RM2 lah. Yang kita beli adalah metallic foldable reflective untuk kita letak dekat bahagian cermin depan kita. So, barang next yang kita beli adalah metallic foldable reflective untuk kita letak dekat bahagian cermin depan kita. Jadi kita letak macam ni. Dan barang terakhir yang Kira beli kat kedai RM2 adalah microfiber household wipe. So biasanya Kira akan pakai dengan benda ni untuk lap dekat bahagian dashboard kereta ataupun dekat kita punya seat. Okay, biasa seat, kalau korang punya leather seat, better Kira suggest korang pakai benda ni dengan cantik gila finishing dia nanti. So next, kita akan buka packaging Shopee. Kedai eco lagi sebab ada beberapa barang aksesori kereta yang Kira tak sempat nak beli sebab masa tu out of stock. Okay, so apa yang Kira beli pada hari ni adalah this hook. Tapi Kira dah buka, kita buat unboxing. So dia pattern dia macam ni. So dia ada dua. Okay, so kita letak dekat bahagian seat kita untuk letak barang-barang kalau kita beli barang grocery. Okay, next adalah apa yang Kira beli adalah ni, sticky mat. Okay, biasanya sticky mat ni untuk kita letak perfume, macam letak dekat atas dashboard kereta supaya macam tak nak kasi benda tu bergerak. So yeah. Okay, next, apa yang Kira beli adalah perfume kereta. Kita akan unboxing barang-barang yang saya beli daripada Shopee, barang-barang kereta. Hai, so barang first yang saya beli adalah tempat letak belakang kereta. Red lining. So ini kita akan letak dekat bahagian pemandu dan bahagian penumpang dekat sebelah. Murah je. Just saya ingat, tapi apa yang penting saya beli ni bawa 40 sekali dengan ni untuk letak tepi dekat tingkap penumpang sebelah kiri kanan. Empat-empat tingkap yang tak boleh buka. Ni untuk kereta viva ya. Ni pun sebenarnya dalam RM12 something. Okay, so next kita akan buka barang yang kereta yang saya beli kat Shopee. Kan dek? Kan dek? Okay. So kita buka majority barang aksesori kereta lah.
Kan? Ya. Yeah. Ni daripada China. Ya. Yeah. Ni first packaging adalah tempat letak pun. Kalau kita nak letak phone untuk time apa? Nak tengok Google Maps ke Waze ke? So boleh letak kat sini. And then ni kita letak dekat kita punya kitchen kereta. So ni letak dekat saya. Ni cover apa? Mengapa cover kunci kereta? So ni ada logo Perdua. So nanti kalau korang nak tanya Kirab dekat mana, nanti Kirab akan letak link dekat bawah ya. So next page ni pekerja yang terakhir yang Kirab beli dekat Shopee. Besar. Okay, so Kirab beli. So ni besar. Apa kita panggil steering cover. Ni memang ramai pakai tu ni. So next adalah dashboard cover. Yang ni kita letak dekat bahagian dashboard kereta kita. So kereta Kira, kereta Viva. Kira beli ni untuk cover dashboard. Besar kan? Dan dia punya material. Boleh lah. Cantik. So itu saja untuk haul aksesori kereta. Kereta kita pada hari ni. Okay. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya. Bye. Bye, Nofal. Bye. 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 Okay. So, jumpa next video. Okay. Hi. So, previous video to... What the?